Hai hai hai, bertemu kembali dalam segmen masakan ringkas dan sedap oleh Tom Pinai Introducer. Kali ini Tom Pinai akan masak satu menu yang pernah Tom Pinai masak dalam channel sebelum ini, yaitu kari ikan. Oke, tapi menu ini saya panggil ikan merah masak kari. Oke, dan saya pakai ikan merah 2 ekor. Dan ikan merah ini dia punya isi sedap, sebab tuh kalau masak ke kari sedap lah. Ya, mari kita lihat bahan-bahannya dan cara untuk memasak. Oke, bahan-bahannya adalah sediakan ikan merah dengan size yang sederhana. Sediakan lady finger juga, yaitu sayur tanduk atau sayur tanduk. Yang ini adalah lada merah yang dihiris satu biji. Sediakan juga halia yang dihempap, bawang putih yang dihempap, serai dihempap, dan juga setengah biji bawang besar yang dihiris. Sediakan ramuan kari, serbuk kunyit, serbuk cili dengan perenca lima rasa. Kalau tidak ada perenca lima rasa, sediakan bunga lawang dan kayu manis lah. Ini kita akan letak air panas nanti. Dan juga kita sediakan asam jawa, kita akan letak air nanti, satu sudu. Dan saya pakai krim masakan, bukan santan. Saya pakai krim masakannya. Santan pun boleh atau susu cair. Ini adalah bahan-bahannya dan kita akan masak sekarang. Oke, kita akan hidupkan api. Panaskan kembali. Masakkan sedikit minyak. Oke, masukkan bahan tumisan. Oke, ini ya ramuan kari tadi. Kari, serbuk kunyit, serbuk cili dengan lima rasa, perenca lima rasa. Oke, kita masukkan. Setelah mendidih, kita masukkan ikannya 2 ekor. Kita tambahkan sedikit air. Oke, kita masukkan garam. Sedikit ajinomoto
dan kita masukkan gula. Gula kita 2 sudu inilah, 2 sudu teh atau 3 sudu teh. Oke, kita tutup, kita biarkan dia mendidih. Oke, kita tengok ikan ini. Wah. Oke, dia sudah mendidih. Kita masukkan sayur lady finger, bawang besar dan juga lada merah. Kita kacau dia. Oke. Kuali ini comel kecil aja. Oke, kita biarkan seketika lagi. Oke, kita masukkan air asam jawa, airnya saja ya, biji jangan. Oke, kari ikan ini sudah masak. Akhir sekali kita masukkan krim masakan supaya dia lebih yummy. Oke, kita ulurkan dia. Oke. Oke, dan siap kari ikan merah, siap guys. Oke, selamat mencoba semua, jumpa lagi.